Pelan-pelan, pelan-pelan. Bismillah. Bawa ke situ. Dep, bentarnya. Deni lagi jagain adeknya dulu. Iya, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuk, ayo Cuk, langsung masuk ke dalam. Cuk, Dep. Iya, Tante. Ya, padahal kan Dedi belum tanya Deni daftar SMP-nya di mana. Nemu cincin gitu aja, senangnya sampai begitu banget, Cuk. Kata Kang Jajang, itu teh tanda-tanda kalau doa saya pengen punya cincin emas bakal terkabul, Cuk. Amin. Amin. Cuk, Yati nemu kotak cincin. Cuk, kamu kehilangan kotak cincin? Saya nanya, Cuk. Kalau Cuk Yati nemu kotak cincin, berarti cincinnya teh juga ada di sekitaran itu. Kenapa tuh nggak sekalian dicari? Iya ya, Cek. Maksudnya teh kotak cincin warna merah? Iya cu. Kok tahu? Punya cucu? Bukan atu Cek. Bukan. Cucu bantuin yang mana atuh? Cucu bantuin ya Cek. Yang mana? Gak bisa dibiarin ini Kemi. Lama-lama semua warga kehilangan rasa hormat sama saya. Gara-gara hasutan dia. Gak ada kapok-kapoknya dia. Saya harus kasih dia pelajaran. Kamu pikir saya bakalan terpuruk tanpa kamu, Kemi? Nehi, Kemi, nehi. Sekarang saya akan tampil cantik di depan siapapun. Supaya kamu tahu, saya bisa move on.